Bos. Dari Riau. Ups, ups, ups. Enggak, udah. Jangan, Pak. Ganjal, ganjal, ganjal. Oi, ganjal. Bang. Oke bosku, mantap. Wih. Ganas. Wih. Bosku, yang sedang terbalik dan terguling di bawah sana, kita langsung ke bawah lagi ya bosku ya. Teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodo hari ini. Pada hari ini, tepatnya pada hari Rabu, teman-teman, hari Rabu 19 April ya. Kita melihat di bawah sana ada satu unit truk tronton, yaitu Puso Oren yang sedang terguling ataupun terbalik, yang gagal menanjak di tanjakan Bukit Kodo ini, teman-teman. Dan ini arus lalu lintas mudik seperti yang dari arah Pekanbaru menuju ke Medan Sumatera Utara. Selain dari truk Puso tronton yang sedang terguling, di bawah sana ada juga satu unit trailer, teman-teman. Kita akan menuju ke bawah ya. Sepertinya muatannya sedang dievakuasi, dibongkar muatan. Kita langsung ke bawah tanjakan ya teman-temanku. Jangan lupa di like videonya, di subscribe dan di share. Kita langsung ke bawah nih. Nah itu sepertinya muatannya sedang dibongkar ya. Dan ini ada satu unit truk Puso juga. Ini truk Puso berplat BK 8953 XG. Kita langsung ke bawah bosku. Ini akhir Ramadan, menjelang Lebaran ya. Ini apa ini ya? Tengah tanjakan juga nih bosku. Jalur padat saat sekarang ya bosku. Ini satu unit truk trailernya, bak dari kontrainernya. Ini bak kontrainernya bosku. Ya ini kita langsung menuju ya. Ini gagal menanjak 6x2 Puso tronton 220 PS. Wah ini kok bisa gini ya bosku. Ini mungkin tadi malam gagal menanjak juga nih. Tapi ini udah dilepas kepalanya. Oh tadi yang di atas tanjakan ya bosku. Ini ya, gagal menanjak nih bosku. Memang ganas Bukit Kodo bosku. Plat BK 8942 bosku. Dan di sana itu sedang dibongkar muatan tuh. Proses evakuasi tuh. Kita akan menunggu sampai ditarik ya bosku. Oke, kita ke bawa tanjakan lagi. Agak lain nampaknya bosku. Sekiranya nengoknya ngeri. Ini ya. Ini sedang dibongkar muatan evakuasi. Dan ini satu unit truknya ya. Wah. Tronton bosku. Inilah tanjakan Bukit Kodo ya bosku, yang di Kecamatan Tergamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ya bosku. Jalinsum Jalan Lintas Sumatera.
Ini kontainernya. Ups. Ternyata bosku ada yang mundur, bosku. Ini mau dipasang kurasa. Oi, iku. Iku eneng iku. Ya, bosku, ini mundur, bosku. Ternyata ini mau dipasang, bosku. Ups, apa ini? Kepala trailernya, bosku. Si Mase, bosku. Ups. Biasa ini pasang ini, bosku. Rek. Kepala trailer, bosku. Ganti kepala. Terus. Panjang, bosku. Wah, oh, mak jam. Luar biasa. Langsung masuk, bosku. Wes, tinggal kunci. Iya, kunci. Iki sih masih. Ganas ya, bosku. Iya. Wah, di mana ini rame lagi, rame mudik, bosku. Seperti ini pula lagi, bosku. Ops. Rame. Ini kepalanya. Ini lek, cuman ada cerita trailer ini, nggak gua nanjak, cuman? Patah as. Iya, patah as tari. Jam berapa? Jam tadi malam. Oh, tadi malam ya, lek. Malam. Itu di Cilek Tupang, bosku. Kita kesini tadi sekitar jam 10. Jadi agak gabut sedikit, ketinggalan, bosku. Gak apa-apa ya. Tadi malam kejadian ini, bosku. Tapi nanti kita akan apa? Ini kita coba nanti ke atas tanjakan setelah menanjak satu intercooler apa trailernya ya, bosku ya. Kita coba tunggu dulu yang sudah diganti kepala ini, dan di sana itu pun nanti kita akan coba nunggu sampai ditarik ya. Ini proses evakuasi masih an, bosku. Ya, ini pemasangan dan dikunci, bosku, sama komuni apa ini supirnya. Masih, ini trailer tekan di? Trailer tekan di? Medan. Medan. Oh. Medan Dumai ya. Yo, dari apa ini, bosku? Medan ya. Di bawah ada bus, bosku. Satu bus Bintang Utara. Dari Medan menuju ke Kanbaru ya, Bu, bosku. Trailer Mino yang berplat BK8859XX ini akan segera menanjak ya, bosku, yang berkepala biru. Ups, supirnya udah naik, bosku. Yuk, kita saksikan bareng-bareng yuk. Trailer yang ganti kepala di pinggang Bukit Kodok, bosku. Coba ikuti, bosku. Ini ada trailer yang sedang menurun. Oh, mobil udah banyak, pemudik-pemudik ini mau ke apa ini? Ke Medan. Yang dari Riau. Ops. Enggak ada. Jangan, Pak.
Ganjal. Oi, ganjal. Bang. Hancur. Ajab ini, Bah. Hancur kita, bosku. Bagaimana ini, bosku? Tanjakan Bukit Kodok selalu punya cerita, bosku. Tengah tanjakan Bukit Puncak. Gak kuat, bosku. Aduh, dramatis bosku. Akhir Ramadan ya bosku ya. Ganas. Ganas ini bosku. Mana doanya bosku? Bantulah agar cepat terselesaikan. Ini supir truk trailernya masuk lagi bosku. Gas lagi bosku. Yuk. Oke. Mainkan. Trailer ini sampai juga ke atas tanjakan bosku. Oh, kita coba ikuti ya bosku ya. Kita coba ikuti bosku. Satu unit truk trailer yang bermuatan kontainer hampir semua bikin heboh bosku. Coba dulu ya bosku. Ini satu unit trailernya lagi nih. Ini yang udah diganti. Diganti untuk tukar kepala agar bisa dari tanjakan Bukit Kodok untuk mengangkatnya ya, bosku ya. Ini ya. Bak dari truk gandeng ataupun trailer yang bermuatan kontainer bosku. Ada bus juga nih, satu unit bus Palala Trans Parawisata. Jadi kita coba kelilingi lagi nih bosku. Ini ya bak kontainer, nanti kita langsung ke sana ke trailer tadi malam ya bosku ya kejadiannya. Ini pas di atas tanjakan bosku, di mana pemberhentian truk ya, truk seperti para sopir istirahat. Nah itu seperti salah satu contohnya pemudik ya, berhenti beristirahat gitu pas di atas tanjakannya. Sudah ini ya bosku, mudik kak. Nah ini kakak, ini pemudik bosku yang udah berhenti di tanjakan Bukit Kodok. Mudik ya kan bang? Mau mudik, pulang kampung. Wesh, trailernya pergi. Oke bosku. Iya, hati-hati ya. Hati-hati. Itu supir trailernya bosku. Masih muda.
Oke, ini kepala trailernya nanti ya. Ya, ini pemudik bosku. Sampai tujuan ini pak. Tinggal satu unit truk Fuso. Ini sepertinya nanti akan ditarik. Mas, iki arek ditarik engko? Enggak, ini yang mau ditarik ya bosku. Ini masih supirnya. Ini udah dipasang seling. Tinggal nunggu ya bosku. Kita coba nunggu sama penarikan evakuasi truk Fuso Tronton yang sedang dievakuasi bosku. Proses evakuasi bongkar muatannya sudah selesai dan satu unit truk Fuso itu pun akan ke kaki bukit Kodok sana ya bosku. Muatannya memang luar biasa cepat sekali. Proses evakuasinya luar biasa dan ini mau berputar arah untuk menanjak ya bosku. Mau mutar dulu ini kayaknya. Tapi jalan agak sempit bosku. Ups. Kacau nih bosku. Muter-muter tuh bosku. Wih, banyak pula yang mau truk mau nanjak bosku. Ganas nih bosku. Mana ini dari apa lagi bosku? Dari atas tanjakan. Kacau ini. Tapi orang itu banyak ya bosku ya. Dari apa kru-kru truk Fuso Tronton ini banyak tuh. Anggota serikat pembongkaran SPSI mungkin ini ya. Agak kepayahan bosku muternya. Gak jadi mungkin nanjak nih bosku. Karena masih rame. Masih rame ya bang ya. Ini bosku. Ini ada satu unit truk tangki yang akan menanjak. Bang. Truk tangki nih ya bosku. Dan truknya pun ke bawah sana. Bukit Kodok. Bosku, muatannya sudah kosong, sudah terselesaikan. Ini mungkin akan ditarik. Ya bang, mau ditarik ini ya bang ya. Pakai apa nariknya, truk juga? Ya, kita tunggu ya bosku. Ini akan segera dievakuasi. Oh, ternyata dari sana itu truk tadi muter ya bosku. Yang mau menanjak. Ya, satu unit truk busonya bosku menanjak. Tadi mutarnya agak kepayahan gitu karena jalannya kecil. Padat, banyak orang yang bermudik gitu ya. Dan sekarang ini truk busonya yang sudah selesai bongkar muatan. Alhamdulillah. Ini menanjak ya bosku. Bareng-bareng kita doain agar 6x2 220 PS Fuso ini selamat ke atas tanjakan. Bang. Alhamdulillah ya, Bang ya.
truk trailer cam ataupun truk gandeng bosku. Sandra bosku. Ini bus Chandra 3609. Sampai ke atas tanjakan ya bosku. Dua unit truk trailer gandengnya. Dan ini satu unit truk fuso masih tertahan di tengah tanjakan ya. Satu unit truk gandeng trailer udah apa datang ya, untuk menari satu unit truk fuso yang tertahan di tengah tanjakan bosku. Oke, ini akan berputar. Bang Tampu. Oke bosku, ditarik langsung main kepala aja ya, tanpa apa dia bosku, tanpa bak ya. Ikatan sling bosku. Oke. Oke bosku, mantap. Alhamdulillah ya bosku ya. Selamat. Dan di sana ada kepala trailer. Kemungkinan mau menggantikan yang sana ya bosku ya, kepala trailernya ini. Jadi tinggal satu unit lagi yang sedang terguling itu ya bosku. Saya akan menarik satu unit truk fuso lagi bosku, yang sedang terbalik dan terguling di bawah sana. Kita langsung ke bawah lagi ya bosku ya.
Ya ini bosku, kepala trailer ini udah dua kali narik ya. Yang tadi yang pertama dan ini yang kedua. Biasanya bosku, drama-drama di tanjakan Bukit Kodok ini memang sering terjadi. Yang nggak biasa terjadi ya bosku. Ini ada satu unit truk coal diesel. Wesh, ngebul ya bosku. Tapi ya semoga selamat lah dia ya. Wesh, habis bosku. Habis bosku. Oke, dari sini. Wesh, ajabin bosku. Ganas, ganas, ganas bosku. Hai, parah bosku. Ngamuk si Bukit Kodoknya bosku. Yang ini kita proses evakuasinya, yang sana tadi di atas tanjakan itu habis napas gagal menanjak. Oke. Berpusu tronton ini sama trailer. Ish, begitu gampang sekali bosku. Tuh gagal menanjak tuh bosku. Ya bosku, ganjel pantat. Wish. Ganas. Wih. Oke. Selamat juga. Alhamdulillah ya bosku ya. Kita kasih kembali ke trailer lagi. Asapnya bosku. Bosku prosesnya. Wih. Sangat kesulitan bosku. Geser atingnya.
agak kesulitan ya bosku. Ups, main putar kepala. Oh, tarik mundur dulu nih. Ya, ini akan mau dicoba. Kayaknya mau ditarik mundur, bosku. Kita lihat ya, bosku. Ini tarik mundur. Karena mungkin ini agak kesulitan ya. Piye Mas, arek tarik mundur? Mau ditarik mundur ya bosku. Agak sulit. Ya, ini mau tarik mundur bosku. Gawat. Awas. Hancur bosku. Oke bosku. Kondisinya, kondisi dari truk yang gagal menanjak. Oke bosku. Sampai bertemu satu unit truk trailer yang telah membantu truk Fuso Tronton. Jadi ini udah seperti ini bosku. Sudah selesai. Dan ini bekas dari kronologi yang gagal menanjak. Sudah ditarik ya bosku ya. Oke. Kita akan coba ke atas dulu. Teman-teman, untuk video penutupan kita ini kepala trailernya. Jadi ini akan di apa ya, dibawa, udah digantikan kepala trailernya ya, trailer Hino. Oke bosku, untuk video penutupan kita ya, terakhir nih. Ini masukkan kepalanya, udah selesai ya. Selesai bosku. Jadi mau langsung bawa Pekanbaru apa ke mana bro? Balik ke Medan bang. Balik ke Medan ini? Iya. Oh. Dan pertama tadi ngangkat apa? Ngangkat kontainer juga. Oh iya ya. Kontainer
bro di bawah, dia mau naik, kayak gitu. Oke bro, kenal sama siapa? Oh nanti tak share di WA ya? Iya, iya. Ada teman kita supir trailer juga, yang trompet 2, peti kemas warna kuning. Imam? Iya, pas. Apa, sepupu juga itu? Iya. Oh iya, iya. Ini dua kali nolong bosku. Rupanya ini temennya Bang Imam. Ya. Oke bosku. Jadi abang siapa namanya? Mitra. Mitra. Iya ya. Mau pulang langsung ke gudang Medan ya. Hati-hati ya. Iya bang. Eh abang kita tadi deh. Ya aku makan ya. Oke bosku. Jangan lupa videonya di like, di subscribe dan di share ya, agar channel YouTube Bukit Kero hari ini bisa lebih berkembang lagi. Ini pos tanjakan Bukit Kodok. Oke bosku,